Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat bertemu kembali. Okay guys, sebelum kita mulakan video ni, kepada yang baru menonton channel ni, jangan lupa bantu saya dengan tekan button like dan subscribe kat bawah ni, okay? Alright guys, video kali ni nak share sikit problem yang motor totally guna starter button macam yang ke depan ni. Yang totally guna starter button nak hidupkan motor. Ha, senang cerita motor yang tak ada kick starter lah. Ha, dia tak macam motor kat pecah yang sebelah ni. Ha, ni LC biru tu. Ha, okay. Okay, bezanya LC ni. Kalau starter switch dia rosak, dia boleh hidup tau dengan guna kick starter. Ha, tapi contoh kalau motor macam ni yang tak ada langsung kick starter, ha, macam mana korang nak hidungkan? Takkan manjang nak tolak je kan? Okay, so antara masalah dia, maybe yang kita boleh jangka starter relay. Aha. Starter relay ni kedudukan dia betul-betul kat bawah seat ni. Ha, okay, ha, tanpa buang masa, jom kita try buka dulu. Then kita tengok eh. Okay, sekarang kita try test hidupkan dia eh. Okay, ni dah killer switch dah on. Okey, bila kita tekan sini odometer pun tak menyala. Okey, ni kedudukan starter relay dia kat sini. Betul-betul sebelah bateri ni. Kalau saya usik baru dia hidup. Nampak? Sekali lagi. Mati. Usik lagi. Tekan ni dia tak mau. Dah dah on dah. So ada tak ada, kita kena buka dia lah. Ha, ni starter relay dia eh. Kedudukan dia kat sini. Okay guys, inilah dia rupa gaya starter relay yang lama eh. So sekarang kita ambil yang baru. Alright, ini ada starter relay keluaran Kawasaki. Kalau tak ni ditulis ni untuk Kawasaki ERC punya eh. Nah, tapi so far sebenarnya boleh je masuk dekat Ninja 250 ataupun Z 250 sebab pattern dia sama je. So sekarang kita buka. Actually option lain sebenarnya boleh juga kalau kita tak dapat cari brand Kawasaki punya. Korang boleh guna kalau tak silap Modenas Jaguar punya ataupun skuter VS125. Sebab pattern dia lebih kurang sama je. Sebab kawan saya ada pakai dan boleh masuk sebenarnya kat motor dia. So sekarang kita buka eh. Okay, ni rupa gaya dia, sama je dengan pattern. So far kita pasang yang baru and then kita try hidupkan balik. Okay, selesai pasang, jom kita test hidupkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, berjaya. Well done.
Okay guys, video sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa korang di next video. Bye bye. Assalamualaikum. See you guys.